tampil maksimal di Grand Final X Factor Indonesia, Rosa kenakan outfit unik yang beda dari biasanya loh. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grid. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Ajang pencarian bakat X Factor Indonesia tak terasa sudah memasuki babak Grand Final. Sebagai salah satu juri dari awal acara berlangsung, penyanyi Rosa tentu hadir meramaikan puncak acara tersebut. Dan ada yang menarik dari penampilan Rosa saat hadir dalam Grand Final ajang pencarian bakat tersebut loh Sobat Grid. Berusaha untuk tampil maksimal, Rosa terlihat hadir dalam balutan outfit unik yang berbeda dari biasanya. Jika Rosa biasanya terlihat manis dan kerap tampil simple, kali ini Rosa terlihat tampil megah dan berani mengenakan outfit rancangan dari desainer ternama. Eits, walau tampil berbeda, penampilan Rosa tentu tetap terlihat menawan dan berhasil menuai pujian dari netizen loh. Duh, penasaran gak sih ingin lihat bagaimana penampilan sang penyanyi? Langsung aja, yuk simak! Nah Sobat Grid, menurut pantauan grid.id, penampilan menawan Rosa kali ini dibantu oleh tim stylist dari The Click. Tim stylist Rosa tampak memberikan outfit berwarna putih dari brand pakaian Mason Matt. Bukan berbentuk dress atau gaun yang megah, dipilih outfit yang terdiri dari atasan dan juga bawahan yang terpisah. Pertama-tama, Rosa terlihat mengenakan baju atasan model bustier yang membentuk lekuk tubuhnya. Nah, jika Sobat Grid perhatikan, bustier tersebut tampak dibuat menggunakan kain berwarna kulit sehingga memberikan kesan seksi. Selain memiliki bentuk bustier, baju atasan tersebut semakin terlihat unik dengan potongan lengan yang sangat panjang. Nah, menggunakan bahan organza, bagian lengan dari baju tersebut tampak memanjang dan melebar pada bagian ujung lengannya nih Sobat Grid. Nah, setelah mengenakan baju atasan yang unik, penampilan Rosa kemudian dilengkapi dengan celana panjang putih polos dari brand pakaian yang sama. Dipilih celana panjang wide leg yang terlihat menyesuaikan bentuk baju atasan yang dikenakan Rosa. Kemudian, karena penggunaan outfit yang unik dan berani, riasan wajah dan gaya rambut Rosa tentu harus menonjolkan kesan tersebut. Seperti yang bisa Sobat Grid lihat, riasan wajah Rosa tampak mengutamakan warna-warna coklat natural untuk menghidupkan kesan seksi. Nah, sementara untuk rambutnya nih Sobat Grid, rambut Rosa dibiarkan tergerai lurus dengan belahan pinggir yang memperlihatkan salah satu sisi wajahnya. Nah, diunggah di akun Instagram pribadinya nih Sobat Grid, potret penawan Rosa kali ini tampak banjir pujian loh. Salah satunya adalah komentar dari akun @salkosindo. Gak pernah bosen deh sama kecantikan Teh Ocha. Nah, kalau menurut Sobat Grid gimana nih penampilan unik Rosa kali ini? Tetap cantik dan menawan ya! Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.